كل من يأتيك يوما طامحا يلقى إماما كل من يأتيك يوما طامحا يلقى إماما. Pernikahan acara berikutnya yaitu pengajian kitab Nurul Zalam yang insyaallah akan dibacakan oleh Kiai Haji Ahmad Somad. Kepada para sahabat-sahabat, para pengurus yang belum mendapatkan kitab, insyaallah kitabnya sudah ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala 'ala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'an. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam. Wa ala alihi wa ashabihi yang nambian ulumi wal hikam. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa alaikum. Saya tidak perlu banyak penghormatan. Ini sudah sebenarnya ini giliran yang ngaji saja. Tapi wakil khusus terima kasih kepada Ketua PWNU Dr. G.H.G. Samson Arif sudah Alhamdulillah Matur Nuwun sudah menghadiri acara kami. Tua Bici Acara Sebarat Kiai Agus Salim, alhamdulillah saudara dan semua jajaran BC. Terima kasih kepada seluruh jajaran kepengurusan MWC Kalideres. Bagaimanapun juga acara ini semuanya bisa berjalan lancar akibat daripada patungan. Harus patungan, kalau nggak patungan nggak jalan. Terima kasih semuanya atas sumbangsinya. Memang itulah NU, harus patungan. Kita mulai saja. Ya, sebenarnya agak mendetik juga saya baca kitab ini. Soalnya di depan kiai, apalagi ngajak kiai bersih di Masya Allah. Soalnya lagi di pondoknya saya kurang jos maksudnya. Ya udahlah, kita sama-sama mutolaah, sama-sama mudzakarah. Ya sudah, berniat untuk mengajari, kalau misalnya yang salah silakan. Kita kirim Fatihah kepada Musonif. Bismillah wa shabbatul rasulullah jalaluddin wa sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi amin wa ila hamdulillahi khususan ila hamdulillahi khususan ila hamdulillahi khususan ila hamdulillahi khususan ila hamdulillahi. Jadi ngajinya ala pasaran aja ya. Soalnya saya juga ngaji boleh dapat pasaran. Dulu ngaji satu pasaran itu sebulan itu dapat 15 kitab, 20 kitab. Ngajinya sampai jam 3. Jadi ini karena ngaji pasaran sampai jam 3 ini. Kasian. Ngaji pasaran. Nanti kopinya. Iya tuh habisin kopi kacang dulu ini sedian banyak banget. Habisin. Nah, kalau misalnya sebentar memang enggak hatam-hatam, maksud saya Nurul Zalam ini tipis.
Jadi biar hatam dalam level istimewa itu bisa hatam. Satu penemuan yang bagus kalau dalam Lailatul Istimewa bisa menghatamkan kitab itu enggak ada ceritanya itu. Enggak ada. Mudah-mudahan di MNC Kalijadas bisa menghatamkan kitab dalam Lailatul Istimewa Oktrebang. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Muhammad Nawawi Al-Badani rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana fi dalil amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kulawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani yang Kang Maha Pengasih, Kang Maha Welas Asih yang dalam dunia marhum wong muslim lan wong kafir. Ar-Rahimi datang welas asih dalam akhir blok marhum wong muslim blok. Ini enggak bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Bahasa. Bahasa. Jawa, ayo Indonesia. Ya udah, saya umumkan aja Indonesia. Tapi tetap ada mubtada khobarnya, saya enggak pakai mubtada khobar. Enggak pakai terjemahannya saja, tetap pakai mubtada khobar tapi pakai bahasa Indonesia berpula itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bermula semua puji itu lillahi bagi Allah. Alladzi ya Allah an'ama yang memberi nikmat siapa alladzi ala ibadihi atas hamba-hambanya Allah. Al-mu'minina yang mu'min-mu'min bil'irfani dengan ilmu pengetahuan. Wa akramahum dan memuliakan siapa alladzi akan mu'minin min mazidi fadlihi dari tambahan keutamanya Al-Ladhi biru'iyatihi dengan melihatnya Al-Ladhi fil jinani di dalam beberapa surga. Siapa saya an sesungguhnya kelakuan itu la ilaha tidak ada Tuhan itu mujud illallahu wasallahu bisawab al malikul dat yang merajani al alamud dat yang mengetahui wasyadu dan menyaksikan siapa saya anna sayyidana sesungguhnya gusti kita Muhammad dan rupanya Nabi Muhammad itu abduhu hambanya Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah. Bisa gak? Itu kan ada pulpen, ada kitab sudah sediain semua ya. Tapi ntar abis ngaji balikin lagi. Dikumpulin lagi, jangan dibawa soalnya buat besok. Ntar beli lagi, repot ya, kasihan yang beli itu jauh. Gak usah dikumpulin. Oh gitu. Tenang aja banyak yang salah apa ya. Boleh. Ya suriannya cuma berada ya. Wa rasuluhu dan utusan Allah sahibu alal maqami yang mempunyai luhur-luhurnya tinggi-tingginya derajat. Wassalatu bermula rahmatan azim wassalamu dan keselamatan itu ala man atas orang arsalahu yang arsalahu yang mengutus siapa Allah akan man rahmatan karena walas kasih karena rahmat dan anami bagi seluruh makhluk idlau lahu karena kalau tidak ada siapa man itu mujud lakanas maka yakti tidak ada maka lakanas maka yakti ada apa ahwaluhum tingkah-tingkahnya anam itu akabaha lebih jelek minal an'ami dari raja kaya dari binatang
Kalau seandainya tidak ada Nabi Muhammad, tingkah-tingkah kita akan lebih jelek dari Nabi Muhammad. Wa ala alihi dan atas keluarganya Muhammad, al-baroroh yang bagus-bagus, al-kirami yang mulia-mulia, wa ashabihi dan sahabat-sahabat Muhammad, masabihil dolami yang jadi lampunya kegelapan, wa tabi'ina dan para tabi'in, lahum bagi ashab bihsanin dengan kebaikan ila yaumin sampai ke hari. Tantiku yang mengucap, yang berkata fihi di dalam yaum, siapa jami'ul a'dha'i, apa jami'ul a'dha'i semua anggota. Wa yakamu dan diam fihi di dalam yaum, apa alisan, lisan. Jadi pada waktu berlalu diam maksudnya, di mana anggota semuanya berkata, sementara lisannya diam sebagai saksi. Salat dan dengan rahmat Nabi wassalaman dan keselamatan daimaini yang langgeng keduanya, yang terus menerus keduanya, mutalazimani yakni terus menerus keduanya. Madama selagi langgeng apa al-qatu beberapa waktu, wal awan dan beberapa zaman. Amma ba'du. Adapun sesudah mazhab, bismillah alhamdulillah salawat dan salam. Amma ba'du ini buat pemasukan kita orang Indonesia, jangan sampai mengucapkan salah dalam, karena yang sudah biasa kita setiap sambutan mesti ada kata-kata amma ba'du. Amma ba'du ini asalnya amma ba'dahu. Ba'dahu karena memang menghilangkan mudhof ilaih, maka ba'du mudhofnya wajib dimabdikan dhamma. Jadi amma ba'du. Kita boleh baca amma ba'd, itu yang boleh. Amma ba'd berarti waqaf dari amma ba'du. Apalagi kalau misalnya kita baca amma ba'da, ini yang gak boleh nih, amma ba'da. Kalau amma ba'da mestinya harus ada ha-nya, jadi amma ba'da gitu. Itu waqaf dari ba'dahu. Pokoknya judulnya Bang ini jangan Pak Ida Pak Udo nggak pesen. Iya bahaya nih, orang-orang yang buta dengan bacaan memang susah karena memang nggak ada harokatnya, nggak ada artinya. Memang bisa saja Pak Udo Pak Ida apa aja. Tapi judulnya memang Bang. Jadi yang nggak boleh itu amma ba'dahnya tadi hanya boleh. Kalau misalnya amma ba'dah kan bahasa amma ba'dah, ya harus ada haknya amma ba'dah. Itu waqaf daripada amma ba'dah. Yang jelas setiap mudhof ilaih yang dibuang itu mudhofnya wajib dimabdikan dhamma. Kalau nggak salah artinya masih ingat nggak yang maksudnya? In adim tama lahu wudifan nawiyan ma'udhima oblu wa gweru ba'du hasbu awalu wa jinu wal jihatu edun wa'alu oblu wa gweru kasanya gweru. Itu sekitar pemasukan buat kita, jangan sampai salah ucapan. Apalagi Kiai Winan, waduh jangan sampai ya. Jangan sampai salah, sampai penting. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu maka berkata siapa al-fakiru, orang yang membutuhkan, li ghufranil azizi terhadap pengampunannya zat yang maha mulia, wal jubair dan zat yang maha waspada. Lika suratil dunubi karena banyaknya beberapa dosa, wal auzari yakni beberapa dosa, wal auzari beberapa dosa. Muhammadun rupanya Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i, yang bangsa Syafi'i. Wa hadza bermula ini
Hadza ini maksudnya mahadhara fi dhihni, apa yang ada di dalam hati. Wa hadza bermula mahadhara fi dhihni, itu syarhun syarah munifun yang apa munifun? Munifun yang luhur, yang tinggi. Wafatun dorifun, yang melepaskan kebaikan dan yang mengupas ataupun mudah, ini bahasa mengupas yang baik. Al-mangzu mati atas, inilah yang dinadomkan. Al-mulaqobati yang dijuluki, bi akidatil awami, dengan akidatil awam. Lisyeh, bagi Syekh al-alim yang alim. Al-ruddai yang cerdas. As-Sayyidi Ahmad al-Marzuki, rupanya Sayyid Ahmad al-Marzuki al-Maliki. Wasamituhu, dan menamakan siapa saya akan syarah. Nurul Dalami akan Nurul Dalam. Alaki datul awami, atas kitab akidatul awam. Wakosdi, bermula sejahku bihi, dengan syarah itu an-nafu, agar memberi kemanfaatan. Iku an-nafu, kemanfaatan li terhadap saya, wali misli, dan terhadap sesamanya saya. Minal mubtadi'ina, dari orang-orang yang mulai belajar. Wa in kuntu, dan kalau ada siapa saya, itu lastu, tidak ada siapa saya, itu ahlan ahli lidalika, terhadap begitu syarah. Nafa'a, semoga memberi kemanfaatan siru Allah dengan syarah kulla salikin, terhadap setiap orang yang berjalan di jalan akhirat. Alam ketahuilah, Anna sababa hadil mangdumati, sesungguhnya sebab inilah nadoman. Anna sesungguhnya orang yang menadomkan itu ro'a, mimpi siapa nadim an-nabiya, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil manami, di dalam tidur. Akhir lailatul jumati, di dalam akhirnya malam Jumat. Min awali jumatin, dari permulaan Jumat. Min syahri rajab, dari bulan Rajab. Sadisa yaumin, di dalam ke-6 hari hisaban. Apanya hisaban, perhitungannya. Min syuhurin, dari beberapa bulan. Sanata alfin, di dalam tahun 1000. Wami ataini 200, wasamani wakhumsina, dan 58. Jadi sekitar malam Jumat 6 Rajab 1258. Sanatan, apanya sanatan tahunnya. Wa ashabuhu, bermula sahabat-sahabatnya Nabi radhiyallahu anhum, itu waqifuna, pada berdiri siapa ashab, fi haulahu, di dalam kiri kanannya Nabi. Waqala, dan berkata lahu terhadap Nadim Ahmad Marzuki, siapa an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Iqra, bacalah kamu, mangdumat tauhidi, akan inilah nadzuman tauhid. Allati, yang mangdumah, man, bermula siapa orangnya, hafadhoha, yang menghafalkan siapa man akan mangdumah, dakhola, maka masuk siapa man al-jannat, akan surga. Wanala, dan akan mendapatkan siapa man al-maksudah, akan apa yang ditersedia, apa yang dimaksud, mingkuli khairin, dari setiap kebaikan. Jadi ternyata ini kitab Aqidatul Awam itu sebenarnya masuk pusaka ibaratnya. Sebab jimat. Sebab musualif ini langsung, berarti langsung diberikan oleh Nabi. Jadi bukan karangan Kiai Marzuki, tetapi beliau langsung diberikan oleh Nabi musualif ini kitab. Nambah-nambahnya. Oh gitu. Terus apa itu? Wafam. Wafako yang cocok, yang mencocoki apa
Nala dan mendapatkan siapa man al maksud akan yang disejamin kulli khairin dari setiap kebaikan wafako dan cocok apa khair alkitab akan alquran wasunnah dan sunnah. Fakola maka berkata siapa nadim lahu terhadap Nabi Muhammad terhadap Nabi wama itu apa tilkal mandumatu bermula inilah nadoman ya Rasulullah. Apa ini nadoman, apa ini ya Rasulullah? Fakola maka bersabda siapa Nabi fakola maka berkata siapa al ashabu beberapa sahabat. Para sahabatnya pernah ngomong dia dengerin aja kok. Lahu terhadap Nabi Isma' ya benar. Isma' dengarkanlah kamu min Rasulillahi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan sesuatu yaqulu yang bersabda siapa Nabi. Faqala maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul bacalah kamu abda'u bismillahi warrahmani. Faqala maka berkata siapa nadim abda'u bismillahi warrahmani ila akhirha sampai akhirnya mangduma. Wa huwa bermula ila akhirha itu qauluhu perkataannya nadim sampai ke wa suhuful khalil wal karim fiha kalamul hukami wal hukamil alim. Wa suhuful khalil bermula beberapa suhuf itu suhuful khalil beberapa mushafnya Nabi Ibrahim wal kalimi dan Nabi Musa yang didawi yang dikalami fiha di dalam suhuf fiha itu tetap di dalam suhuf kalamul hukami bermula oh, kamu kan ada alnya itu. Ada alnya. Masa? Tapi itu ada alnya gitu. Ada alnya enggak? Kalamul hukami, kalau ahkam enggak ada alnya. Ya kalamul hukami, kalau ahkami enggak ada alnya. Oh, bukan hak kami, bukan. Oh, hak kami bacanya. Oh, siap. Hak kami itu. Kalau melihat kami bermula firmanya dat yang maha bijaksana al-alimi dat yang maha mengetahui. Wa Rasulullah bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yasma'uhu mendengarkan siapa Rasul akan nadim. Kalau Mas Kaipoldo maka tatkala bangun ni boleh bangun siapa nadim min manamihi dari tidurnya nadim. Faro'a maka melihat siapa nadim. Faro'a maka membaca siapa nadim ma akan sesuatu. Ro'ahu yang memimpikan atau yang melihat siapa Nabi makan ma fi manamihi di dalam tidurnya Nabi. Fawajadahu maka menemukan siapa Nabi makan ma mahfudan dengan hafal. Mahfudan dengan hafal indahu di hadapan Nabi min awalihi dari awalnya ma ila akhirhi sampai akhirnya ma. Semalam makana lalu tatkala ada apa Lailatul Jumat malam Lailatul Jumat malam Jumat allati ya Lailatul Jumat hiya yang bermula allati itu Lailatul Samini malam ke-8 wa asyrina dan 20 hisaban apanya hisaban perhitungannya min syahridil qodati dari bulan Dzulqa'dah berarti 28 berkondan. Ro'a mimpi lagi. Ro'a mimpi siapa Nadimun Nadim An-Nabi akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marotan sanyatan dengan
kedua kalinya, waktu sahur di dalam waktu sahur, fil manami di dalam waktu tidur. Faqala maka berkat kembar sabda lahu terhadap Nabi, siapa Nabi yang Nabi, ikra bacalah kamu. Ikra bacalah kamu ma akan sesuatu jamak tahu yang mengumpulkan siapa kamu akan ma fi qalbika di dalam hatimu. Faqara'ahu maka membaca siapa Nadim akan ma min awalihi dari akhirnya ma ila min awalihi dari awalnya ma ila akhirnya sampai akhirnya ma. Wahuwa bermula Nadim itu waqifun orang yang berdiri baina yadaihi di antara hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi bermula wa ashabuhu bermula beberapa sahabatnya Nabi radhiyallahu anhum itu waqifuna orang yang berdiri haulahu di samping kanan kirinya Nabi. Yaquluna halnya berkata siapa ashab amin. Ba'da kulli baitin di dalam setiap bait, setiap bait yang dibaca para sahabat mengaminkannya. Masyaallah. Min hadil mandumati dari inilah nadhman. Falamma khatama maka tatkala selesai. Falamma khatama maka sampai pungkas untuk selesai siap apa qira'ah. Siapa Nadim qira'ah tahu akan bacanya Nadim. Qala maka berkata bersabda Allahu terhadap Nadim siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keren banget berarti amin. Yang kita bilang dulu saya apal itu dulu sekarang mas gak? Ya. Anak-anak sini udah ini tulisannya sin serta alif nun ba ya ta. Ada banyak emang itu. Iya, yang ada maksudnya lah. Yang jelas mohon maaf, yang jelas ini kita pengertiannya adalah kita pahami adalah. Kalau saniatan, marotan saniatan. Iya, saniatan. Sebab ini mimpi yang kedua. Kita pahami mimpi yang kedua. Jadi sambil kita pahami, ya baguslah. Jadi kita nanti ada yang pas kita ketemu kitab itu, kita bisa menyalahkan. Bisa menyalahkan. Ya namanya yang tulisan orang lah. Iya, manusia mengerti. Iya. Yang kita ini, yang ini, benar. Ya, jadi yang benar marotan sanya. Nah, itu kitab yang ini yang versi ini ada banyak. Kalau yang kayak saya tadi kan ini benar nih. Awalnya tadi itu tadi ayat ini mah ayat An-Nadim. An-Nabi. Tadi kan apa? Ini dua. Ini ayat ini katanya. Tentang rok. Betul. Iya, karena itu adalah mimpi yang kedua, yang kedua. Jadi yang sambil kita paham. Sip. Wafaqo semoga menolong terhadap kamu sebab Allah Ta'ala. Lama lima terhadap sesuatu
yurdihi, yang ridho sama Allah akan mah. Waqabbala, dan semoga menerima sama Allah minta terhadap kamu. Dalika akan beginilah, akan itu, begitulah mah. Wa barakah, dan semoga memberkahi sama Allah, Allah alaika atas kamu. Wa alal mu'minina, dan atas orang-orang mukmin. Wa nafa'a, dan semoga memberi manfaat biha dengan mandumah. Wa nafa'a, dan semoga memberi manfaat siapa Allah biha dengan mandumah. Li'ibadin, terhadap beberapa hamba. Amin. Hah? Oh, al-ibad. Al-ibad berarti jadi apa ya? Al-ibad akan beberapa hamba. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya. Ibadah hamba. Hamba ya. Amin ya rabbal alamin. Summa su'ila, lalu diminta siapa an-najim, kian najim. Ba'da itla'in nasi, setelah melihat manusia. Ala tilkal mandumati, setelah melihatnya manusia. Ala tilkal mandumati, atas penyelah nadaman. Fa'ajaba, maka menjawab siapa nadim su'alahum, akan permintaannya nas. Fa'ajada, maka nambai siapa nadim alaiha, atas mandumah. Mandumatan, akan nadaman min qawlihi, dari berkatanya nadim. Wa kullama apa itu? Ata. Wa kullama, dan berulah setiap sesuatu. Ata yang mendatang, ata yang datang bihi dengan ma, siapa rasul-rasul. Sudah baca, pakai kacamata masih bertanya. Apa itu? Hah? Fahakuhum, akan bermula benarnya mahaknya mah itu atas limu menerima wal itu atas limu menerima wal kubulu ayakni menerima ilah hiral kitabi, terhadap akhirnya kitab. Suma kok suma akolah, lalu berkata siapa najimu najim radiyallahu an radiyallahu ta'ala anhu. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim idha'im ihsani. Masih terus apa mukadimah aja bagaimana? Belum ada pembahasan masalah ini. Ya, ya agak ngasih tahu itu belum ada ini. Biar ada pembahasan dulu baru mukadimah aja. Jadi begini aja Kiai. Hah? Tadi yang dibahas itu Kiai bicarakan mungkin istimewanya kitab ini gitu. Iya, diter angin katanya. Waduh, kalau diter angin mau sampai jam sakit. Jam 3 kok. Enggak, maksudnya enggak saya terangin, karena memang ini hanya sekedar mukadimah, dan samping itu sudah paham secara bacaan sudah bisa dimengerti lah bahwa kitab ini memang statusnya benar-benar wasilah mandat dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan baru kitab ini yang langsung dimandatkan oleh Nabi benar-benar. Makanya benar-benar manfaat Aqidatul Awam dari mulai kita kecil itu dengan ngapalin. Sampai sekarang masih ngapalinnya ya. Kali satu bed aja kita biar ada pembahasan nih. Hah? Baru mau kodimu gak ada pembahasan. Iya lah, biar ada pembahasan secara tauhid sedikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u, memulai siapa saya bismillahi, dengan menyebut asma Allah warrahmani, dat yang rahman, warrahmani, dan dengan dat yang rahim. Da'imil ihsani, yang langgeng kebaikannya. Ay, abda'u, memulai siapa saya bita'lifi hadal mandumati, dengan inilah mengarang, dengan di dalam mengarang inilah nadoman. Musta'inan, halnya minta pertolongan bin musamma ismillahi, dengan yang dinamai ismillahi, nama Allah.
kama fasal kama, seperti keterangan fasaro yang menafsirkan bidzalika dengan inilah ismillah siapa al-Bazuri, Imam Bazuri. Wal ijyanu bermula mendatangkan bil bismillah bil basmalah dengan basmalah mangzumatan akan mangzumatan halnya nadoma huwa bermula mana huwa huwa bermula ijyan itu khilaful awla menulayani keutamaan membelakangi keutamaan nabbaha mengingatkan ala dalika atas begitu khilaful awla siapa al-Bajuri Imam Bajuri. Jadi kata Imam Bajuri ini termasuk dikatakan khilaful awla kalau misalnya najoman ini disertakan dengan basmalah, kata Imam Bajuri pendapat. Wa'lam ketahuilah kamu annal isma sesungguhnya isma sesungguhnya nama itu ainul musamma keadaannya yang dinamai kama seperti keterangan alahi itu atas ma aksarul asyairati bermula banyak-banyaknya ulama madhab asyari kola berfirman siapa Allah Ta'ala fasabbih isma rabbik fasabbih sucikanlah kamu isma rabbika akan nama Tuhanmu waqala dan berfirman syaruh Allah aidan halnya juga ma ta'buduna min dunihi illa asma ma ta'buduna tidak menyembah siapa kamu semua min dunihi dari selain Allah illa asma kecuali beberapa nama. Wa dhahirun itu dhahirnya anna tasbihah sesungguhnya mensucikan wal ibadah dan penyembahan lidzati terhadap beberapa zat. Wa qila dan dikatakan al ismu bermula nama itu ghairul musamma bukan yang dinamakan. Liqaulihi ta'ala karena ada firman Allah ta'ala lahul asma'ul husna lahu tetap bagi Allah al asma'ul husna bermula nama-nama yang baik wala buddha dan wajib minal muwahirati dari perbedaan bena syai' diantara sesuatu wanga dan sesuatu huwa yang bermula ma itu lahu bagi syai' lita'adudil asma'i karena beberapa perhitungannya karena hitungannya beberapa nama ma'ati khadil musama beserta tunggalnya sesuatu yang dinamakan walau kana kalau ada apa ainuhu adanya isma lah taroko maka yakti kebakar apa famuman mulutnya orang kola yang berkata siapa man naron akan api ila ghairi dzalika terhadap selain begitu walau kana ainu menal mafasidi dari beberapa kerusakan. Jadi begini ada dua pendapat. Wa'lam annal isma ainul musamma. Ada satu pendapat dan ini adalah pendapat kita Abu Musa al-Asy'ari rombongan Asy'ariyah bahwa kalau yang namanya nama Allah itu adalah ainul musamma keberadaan yang dinamakan. Iya, artinya antara nama dan yang dinamakan itu nyatu lah. Gak bisa pisah. Dan ini adalah pendapat kita, ulama kita yaitu Al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari yang memang tauhid kita tujuannya ke sana. Dan itu yang kita yakini bahwa antara nama dan yang dinamai itu nyatu. Berarti setiap yang ada namanya pasti ada namanya gitu kayak. Ya, pokoknya nyatu kalau yang ini, terutama dalam hal ini adalah asma Allah ya. Asma bukan asma yang lainnya, makanya tendensinya Asy'ari itu memang hanya nama Allah yang seperti ini. Soalnya kalau bukan nama Allah, itu nanti kebawahnya lebih ngeri lagi. Pokoknya
sekali lagi pendapat ulama kita Al-Asy'ariyah bahwa keberadaan nama dan yang dinamakan itu adalah ainul musamma, saatnya pulih ibaratnya. Seperti halnya ada dalil ataupun firman Allah mengatakan fasabbih bismi rabbika. Nah, ini merupakan satu dalil bahwa nama dengan musamma itu nyatu, karena memang firman Allah sucikanlah nama Tuhanmu. Berarti nama dengan musamma itu nyatu. Dan ditambah ada dalil lagi ma ta'buduna min dunihi illa asma. Ya, ada kata-kata illa asma. Jangan kamu menyembah kepada selain Allah illa asma, kecuali terhadap beberapa nama. Ada firman yang seperti ini, sehingga menjadi kekuatan bahwa antara nama Allah dan yang dinamakan itu nyatu, bahwa mensucikan dan ibadahnya hanya kepada zatnya. Allah dan zat itu nyatu. Ini pendapat ulama kita. Ada yang mengatakan wakilah, wakilah itu ada yang mengatakan antara al-ismu bersama, antara nama dan yang dinamakan itu tidak nyatu. Nama itu bukan yang dinamakan, kata yang berpendapat ini. Seperti halnya firman Allah katanya lahul asmaul husna, bahwa Allah itu mempunyai beberapa nama. Iya, nama asmaul husna memang ada 99 itu, tapi tidak mencantumkan nama Allah. Kalau pendapat kita nih ya, sehingga dia berkeyakinan walabu dan minamawai yarati benasyek wa mahwalahu. Jangan dipisahkan, jangan dibedakan antara sesuatu dan yang terkandung di sesuatu itu. Antara sesuatu dan yang terkandung di sesuatu itu. Ini wajib katanya, wajib dibedakan. Minal mughayyir, wajib dibedakan antara sesuatu dan yang di dalam sesuatu. Sebab kalau misalnya tidak disatukan, kalau misalnya disatukan, ini bahaya katanya. Seperti itu tadi, walau kana ainuhu lah tarqas famu man qala naro. Seperti halnya ada orang mengatakan kalau misalnya antara ismu dengan yang dinamakan itu nyatu katanya, maka orang yang mengatakan api, orang yang mengatakan api, maka mulutnya akan terbakar. Karena keberadaan ismu dengan keberadaan yang dinamakan itu adalah nyatu. Ini pendapat yang kedua. Maka dia enggak mau berpendapat bahwa ismu ainul musamma. Dia berpendapat ismu ghairul musamma. Sebab kalau misalnya ismu ainul musamma, berarti antara nama yang dinamakan itu nyatu. Maka kalau kita misalnya ngomong api, maka mulut kita akan kebakar, karena api itu keberadaan daripada nama yang dinamakan. Alasan yang berpendapat seperti itu. Ya kalau misalnya kita ngomong pisau, ya kita lecet semua kan benar-benar keberadaan pisau. Tapi saya yakin kalau pendapat Al-Asy'ariyah itu, saya yakin ini hanya berada di nama Allah, tidak dengan nama yang lainnya. Enak kalau begitu mah. Kalau misalnya kita ngomong jeruk, ya enak makan jeruk tanpa makan jeruk. Kita ngomong apel, udah makan apel. Enak kalau misalnya ismu ainul musamma itu dengan pendapatnya seperti itu, ya bahaya. Tapi sekali lagi kalau pendapat saya tetap yakin kepada pendapat yang kedua, yang pertama, karena itu adalah ulama Al-Asy'ariyah, dan ini diterapkan kepada hanya kepada nama Allah. Ada pemahaman sedikit ya, paham gak? Halo, Mayan kalau ngaji begini gimana? Kita sudah ada berlatih ahli ngaji, masya Allah. Kemarin kita ngantamin gitu ke Hiyaul Mitin, karena jarang-jarang di luar bisa hatam gue itu Hiyaul Mitin. Nama Muhammad, nama bagus tapi
depan dong. Itu tidak ya, tapi yang pendapat kedua sebenarnya benar juga sih memang. Kalau secara akal ya memang benar. Kalau misalnya ke keberadaan nama, jangan-jangan dinamakan itu nyatu, ya itu jadinya. Jadi api, mau kita ngomong api itu bakar, kita ngomong pisau kebelah-belah bibir kita. Kalau misalnya keberadaannya berbenam ismu aidul musam musamma. Tapi saya yakin pendapat Imam Asy'ari ini, Abu Musa Asy'ari ini adalah rujuknya hanya kepada nama Allah. Saya yakin itu. Iya, kok namanya Ahmad Soban. Ya, kok kayaknya rujuknya ke bukan bin sama Ahmad Nabi Muhammad ya, tapi Ahmadu ke Hamidah Yahmadu. Muntakalimnya adalah Ahmadu. Jadi Ahmadu memuji siapa saya, Somadan akan so. Sama, kira-kira begitu. Bukan Ahmad di Musama Ahmad ya, tapi Ahmadu di Mutakalim. Mudah-mudahan saya itu niatnya. Jadi memuji kepada zat yang melindungi kita, Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak ujian. Ibu ujian dulu. Mana itu? Apa dulu ujian dulu? Udahlah, kalau memang udah, yang penting ada pembahasan sedikit lumayan. Iya kak, nanti bisa disambung lagi. Nanti besok mah jangan saya mulu ini, harus ada Kiai Bersyinti, ada Kiai Suryana, ada Kiai Soleh, dan lain-lain. Jadi kalau untuk kitab ini, ya satu kitab, antum. Asik. Kiai Bersyinti lagi akar. Badoh. Kiai Bersyinti dia belakang. Itu Ustaz Imam bilang itu, waduh ini keberatan dia bilang gitu Pak Adari loh. Ini kan Pak Bisa. Pokoknya ya kita. Pokoknya Pak Bisa. Mohon maaf segala kekurangan. Yang jelas kita jaga dulu. Nanti abis ini ada sedikit pengumuman ataupun rapat buat Lailatul Ismail yang selanjutnya. Tapi untuk Lailatul Ismail yang selanjutnya tidak ada santunan ya, tidak ada santunan. Jadi kalau misalnya selanjutnya yang sedekah ya sedekah, yang enggak ya enggak apa-apa. Soalnya ini pertama, jadi memang harus sedekah semua karena ada santunannya. Gitu. Ya. Iya di Kiai Soleh. Nanti diumumkan, silakan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke acara terakhir yaitu pembacaan doa penutup yang semoga akan dibacakan oleh Kiai Haji Ahmad Musidi, kepadanya kami persilakan. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pengurus dan juga pengurus ranting dan juga para sahabat dan juga para banong MOIC yang telah diberes, kitab yang sudah diterima silakan dibawa pulang. Dan insya Allah pengajian bulan depan bertepat pada tanggal 24 September bertempat di Kalideres di kediaman Kiai Ahmad Kiai Soleh. Kemudian pada tanggal 29 Oktober bertempat di Masjid Al-Fala Al-Aniyah, yaitu di kediaman Kiai Haji Ahmad Mursi. Saya ulangi, pengajian bulanan pada tanggal 24 September bertempat di Kalideres, bertempat di kediaman Kiai Soleh. Kemudian bulan Oktober, tepatnya pada tanggal 29, pengajian bulanan bertempat di Masjid Al-Fala Al-Ananiyah, tepatnya di kediaman Kiai Haji Ahmad Mursidi. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahul ma'afiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah diputuh, ini diputuh ya.